السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسلمين المسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kerana dapat bersama pada malam ini. Saya kira lama juga saya tak datang ke surau ni. Dua bulan dah. Dia kerana kekangan jadual. Ha? Busy kan? Busy lah sangat kan? Baik. InsyaAllah hari ini kita sambung balik kitab yang kita baca, iaitu Riyadhus Salihin. Hadis yang ke-508. Betul? Betul eh? Nombor tak sama kan? Imran bin Hussein. Tak, Imran bin Hussein. Hadis Imran bin Hussein kan? Ya, baik. Wa'an Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal khairukum qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Qala Imran, فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. متفق عليه. حديث رواية الإمام البخاري dan مسلم yang mana kedua-duanya meriwayatkan daripada Imran bin Hussein. Maksudnya daripada Imran bin Hussein radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni. Dalam sebahagian riwayat yang lain menyebut khairu ummati. Sebaik-baik kamu ataupun sebaik-baik umat aku. Dalam riwayat yang lain juga disebut khairun nas, sebaik-baik manusia. Qarni ialah manusia yang hidup di kurun aku. Qarni, perkataan qarn berasal daripada perkataan qarni, itu berasal daripada perkataan qarn. Qarn, kita orang Melayu guna juga perkataan qarni, qarin. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan siapa yang lupa daripada mengingati Tuhannya, kami akan jadikan syaitan ni qarin dia. Apa maksud qarin? Teman dia. Bila Nabi sebut qarin, qarni, sorry, Nabi tak sebut qarin, Nabi sebut qarni, manusia yang hidup sezaman dengan dia. Cuma ulama berbeza pendapat yang dimaksudkan dengan qurun. Kita panggil qurun sebab memang qarni itu, qarn tu dia punya singular, dia punya plural qurun. Qarn tu satu qurun, dua qurun qarnan, tiga dan lebih qurun. Berapa tahun yang dikira sebagai satu kurun ni? Kan? Ada yang kata 100 tahun. Ada yang kata 80 tahun. Ada yang kata 60 tahun. Kan? Tapi pendapat yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi ni ialah kurun, manusia yang hidup sezaman dengan Nabi. Cuma mereka berbeza pendapat, manusia yang hidup sezaman ni macam mana?
Nanti kita tengok. Kemudian Nabi kata, summal ladzina yalunahum. Kemudian manusia yang datang ataupun generasi yang datang kemudian daripada Qurun itu. Summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang datang selepas daripada Qurun yang kedua. So di sini ada tiga Qurun. Di sini ada tiga Qurun. Dan Qurun inilah yang dipanggil sebagai golongan Salafus Salih. Yang orang duk panggil Salafi, Salafi, Salafi tu. Kan? Kenapa panggil Salafi? Salafi tu kerana orang yang menggelarkan diri mereka sebagai Salafi cuba untuk mengikut jalan Salafus Salih. Dari sudut kaedah beragama, maka mereka menggelarkan diri mereka itu Salafi. Itu yang datang perkataan Salafi itu. Salafi ni datang dari mana pula? Kan? Tapi Salafi dekat negara ni dia jadi macam satu, kan? Dia orang takut nak mengaku Salafi, kan? Bila kata Salafi je jadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya akan kuranglah jemputan kuliah pada dia. Kerana biasanya Salafi ni suka membida'ahkan orang. Orang duk faham macam tu. Tapi tak, sebenarnya tak pun. Bukan Salafi tu suka membida'ahkan orang. Salafi ni suka ikut jalan salaf. Suka beragama ikut method salaf. Kalau membida'ahkan orang tu salah, dan bida'ahkan orang ni jadi masalah, saya ingat tak ada kitab fiqah dalam dunia ni melainkan mesti ada membid'ahkan amalan sebahagian yang dilakukan oleh masyarakat di zaman orang yang menulis kitab fiqah. Bacalah kitab apa pun, kitab fiqah, sama ada kitab fiqah yang baru ataupun kitab fiqah yang lama, akan ada amalan-amalan masyarakat di zaman penulis ataupun sebelumnya yang dihukum sebagai bid'ah. Bukalah kitab mazhab Syafi'i pun buka, akan jumpa. Memang kan jumpa. Tapi ada orang dia macam elegi sikit. Dia kata, bid'ah ni sinonim dengan Salafi. Suka bid'ah ke orang. Kita bukan bid'ah ke orang. Kita bid'ahkan amalan. Amalan yang confirm bid'ah, bid'ah lah. Takkan nak kata amalan tu bid'ah sunnah pula. Bid'ah lah kalau dah bid'ah. Confirm bid'ah, bid'ah lah. Jadi orang takut-takut nak sebut. Tak boleh, nanti kata bid'ah nanti orang anggap aku Salafi. Bila Salafi nanti tak boleh nak, tak boleh nak kuliah banyak tempat. Kalau macam saya, saya tak peduli sangat. Tak nak panggil, sudah. Banyak lagi kerja lain kau boleh buat. Kan? Tapi iyalah, ada kadang-kadang ada orang dia kata tak apa, saya berhikmah dulu. Saya berhikmah lah, sampai tak sebut tu payah juga. Kadang-kadang nak berhikmah sangat sampai tak sebut langsung. Orang tanya pun tak boleh, tak boleh sebut. Tanya orang lain. Susah jugalah kan. Hukum kena beritahu. Baik. Itu perkataan Salafi. Tapi adakah Salafi itu confirm mengikut jalan Salafus Salih? Kena tengoklah. Kerana dak Salafi itu dia dakwa diri dia. Dia kena checklah, orang lain pun kena checklah. Tak semestinya bila dia kata dia dakwa diri dia Salafi, confirm dia Salafi. Confirm dia ikut salaf, tak semestinya juga. Ada juga yang mengaku Salafi tapi meraban tebin, kata orang Perak. Ada juga. Tahu meraban tebin? Tak tahu. Merapu. Ada juga. Ada juga yang mengaku ahli sunnah. Tapi reput pun ada juga. Mengaku ahli sunnah. Tapi tak ada sunnah pun yang dia buat. Bila orang amal sunnah, dia pula yang panas. Ada juga. Tapi mengaku ahli sunnah pun ada juga. Jadi kena tengok. Jadi Nabi bagi satu panduan dalam hadis ni. Kamu nak tengok kamu ni ikut jalan salaf ke tidak, kamu kena bandingkan dengan hadis ni. Yang mana Nabi kata sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat secara mutlak di akhir zaman ni ialah manusia yang hidup di Qurun aku. Kemudian generasi yang datang berikutnya, kemudian generasi yang datang berikutnya. Sebahagian ulama kata tiga generasi ni, generasi yang pertama ialah generasi golongan sahabat. Siapa dia sahabat?
Bila orang tanya kita sahabat Nabi ni siapa? Yang biasa ikut kuliah saya, dia tahulah. Tiga syarat jadi sahabat. Nak jadi sahabat ni ada tiga syarat. Ingat lagi? Ingat. Ha, kalau ingat tak apalah kan. Nanti saya, nanti apa? Pengurusi kena bagi senarai nama yang datang. Saya panggil seorang-seorang kan. Jawab soalan. Ada tiga syarat nak jadi sahabat. Ha, syarat yang pertama, berjumpa dengan Nabi SAW. Mesti jumpa Nabi dulu. Bukan lihat Nabi, ya, jumpa Nabi. Sebab ulama hadis, dia guna perkataan tepat. Dia tak kata tengok. Dia tak kata man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia kata man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang bertemu, berjumpa dengan Nabi. Bukan siapa yang melihat. Kerana kalau letak syarat melihat, sahabat yang buta tak jadi sahabat. Sedangkan sahabat yang buta pun sahabat, macam Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta. Kan, dia buta. Tapi dia sahabat. Kenapa dia sahabat? Dia jumpa Nabi. Walaupun dia tak tengok, tapi dia jumpa. Syarat pertama, kena jumpa Nabi. Walaupun sekejap, yang penting jumpa. Yang kedua, waktu jumpa, Muslim. Kalau dia jumpa waktu dia kafir, maka dia bukan sahabat. Dia masuk Islam lepas tu. Lepas dia masuk Islam, dia tak jumpa dah Nabi. Ha, dia bukan sahabat lah, dia tabi'in. Ada ke orang macam ni? Ada. Utusan Hirqal. Utusan Heraklius. Berjumpa dengan Nabi waktu dia kafir. Lepas tu baru dia masuk Islam. Dia bukan sahabat Nabi SAW. Dan yang syarat yang ketiga, wamata 'alal Islam. Dan dia mati di atas agama Islam. Kalau dia jumpa Nabi dalam keadaan beriman, kemudian dia murtad dan mati atas kufur, dia bukan sahabat. Ini definisi sahabat mengikut ulama hadis. Ha, mengikut ulama hadis. Maksudnya orang yang jumpa Nabi sekejap, beriman dengan Nabi waktu jumpa, mati atas Islam, dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat dia tu dianggap sebagai riwayat sahabat lah. Kerana dia jumpa Nabi. So riwayat dia tak ada masalah, dan dia mempunyai syarafur ru'yah wa syarafus suhbah. Dia mempunyai keistimewaan. Keistimewaan menjadi sahabat kerana melihat Nabi dalam keadaan beriman dengan Nabi. Kenapa sahabat ni mulia, nanti saya hurai boleh. Kemudian generasi yang kedua, bila Nabi kata summal ladzina yalunahum, sebahagian ulama kata generasi yang kedua ni anak-anak sahabat. Generasi yang ketiga pula cucu sahabat. Tapi pendapat ni pendapat minoriti. Pendapat yang majoriti ialah golongan ahli sunnah yang mengatakan golongan yang kedua ni golongan tabi'in. Golongan tabi'in. Siapa tabi'in? Golongan tabi'in ialah generasi yang datang kemudian daripada sahabat, yang mana mereka ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka mengambil ilmu agama daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ni golongan tabi'in. Siapa golongan tabi'in ni? Golongan tabi'in ni ramailah. Yang hebat-hebat, yang biasa kita dengar nama-nama mereka. Siapa? Antaranya Al-Hasanul Basri. Antaranya Sa'id Ibnul Musayyib. Antaranya Uwais Al-Qarni. Ha, ini nama-nama tabi'in. Golongan-golongan yang datang selepas daripada kewafatan Nabi. Ada di kalangan mereka yang hidup waktu Nabi hidup. Cuma mereka ni tak dapat jumpa Nabi waktu beriman dengan Nabi. Macam Uwais Al-Qarni, dipuji dalam hadis. Tapi dia tak dapat jumpa Nabi SAW waktu Nabi hidup. Dia datang ke Madinah pun zaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kan? Jadi tabi'in, golongan yang mulia yang datang selepas daripada sahabat. Yang ketiga, Nabi kata summal ladzina yalunahum, kemudian yang generasi yang datang selepas mereka, iaitu golongan tabi'in.
Golongan tabi' tabi'in ialah golongan yang datang selepas daripada tabi'in yang tidak dapat berjumpa dengan sahabat, tetapi mereka mengambil ilmu agama daripada golongan tabi'in. Inilah tiga generasi yang dipanggil oleh Nabi sebagai generasi yang terbaik dalam agama. Kenapa terbaik dalam agama? Kerana mereka ini mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Yang dikatakan oleh Nabi, man ana alaihi wa ashabi, sesiapa yang beragama mengikut jalan aku dan sahabat aku. Kerana pada tiga generasi ini, agama itu bersih daripada sebarang bid'ah, pada akidah ataupun pada ibadah. Tapi dalam tiga-tiga golongan ni, golongan yang paling mulia tu sahabat. Sebab itu Nabi guna perkataan summa. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi di antara kamu, manusia yang hidup di zaman aku, sahabat tu paling mulia. Summa alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya iaitu tabi'in, kemudian baru tabi' tabi'in. Kenapa sahabat Nabi ni mulia? Kerana mereka ini awal masuk Islam. Kerana mereka ini awal masuk Islam. Kan bukankah Nabi SAW sebut dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sesiapa yang menunjukkan satu jalan, memulakan satu jalan yang baik, maka dia akan dapat pahala. Mengamalkan benda baik itu, dan dia akan dapat pahala orang yang mengikuti jalannya. Jadi sahabat menunjukkan jalan yang baik. Orang yang masuk ke dalam Islam apabila dia membaca kisah sahabat, dan orang tu bertambah semangat untuk mengamalkan ajaran Islam kerana membaca kisah sahabat, maka sahabat mengutip pahala. Sebab itu sahabat ni ajaiblah. Pertama, kerana mereka ini awal masuk Islam. Yang kedua, kerana pengorbanan mereka di dalam agama ni dahsyatlah. Pengorbanan mereka di dalam agama ni sangat dahsyat. Menyatakan kebenaran sehingga terpaksa menggadaikan kepentingan diri ni bukan satu benda yang mudah. Kadang-kadang kita cakap senang, tapi bila kita berhadapan dengan situasi tu, antara hilang kepentingan dunia kita dengan bercakap benar, mempertahankan agama, banyak juga pertimbangan kita. Kan? Saya baru dapat tahu minggu lepas, ada seorang sahabat beritahu. Dia kata ada seorang, ada satu kumpulan ni, dia orang ni ada pusat pengajian. Dia orang ni sebenarnya adalah beza pendapat dengan saya dalam banyak perkara. Tapi dalam satu isu, ketika mana saya ada sedikit perbezaan pandangan dengan seorang syekh tentang hadis, kehujahan hadis yang tak ada dalam kitab. Ingat lagi? Yang saya nak ajak dialog dulu. Syekh tu dia komen, dia kata hadis tak ada dalam kitab tu tak semestinya tak ada. Ada hadisnya tetapi tidak ditulis, kan? Jadi saya ajak dia dialog, kan tak jadi, kan? Sebab letak syarat macam-macam. Sampai nak kena letak jawatan bagai, susah nak pergi dialog macam ni, kan? Saya tak naklah buka cerita tu lagi kerana cerita tu pun dah berlalu. Tapi baru-baru ni saya dapat tahu ada sekumpulan manusia yang setuju dengan pandangan saya. Setuju dengan apa yang saya utarakan, iaitu hadis yang tak ada dalam kitab mana boleh kita kata ada? Dah tak ada. Mestilah tak ada sehingga dibuktikan ia ada. Betul tak? Jadi ada jugalah ustaz-ustaz yang setuju. Tapi mereka tidak menyuarakan persetujuan itu kerana bimbang akan dilabel sama macam saya, Wahabi. Kan? Tu tara hari ni. Kan? Cuba bayang kalau kita hidup di zaman Nabi. Agak-agak macam mana, macam mana agak-agak kita punya reaksi nak mempertahankan Nabi? Saya tak tahu.
Usah kata orang lain. Saya pun sama. Dalam bab agama ni kadang-kadang kita nak bercakap pun timbang banyak benda. Kerana kita bimbang dunia kita hilang. Tapi sahabat buang dunia. Buang keluarga. Bukan saya nak suruh tuan-tuan buang keluarga, balik-balik ni buang keluarga tu. Tak. Bukan suruh buang keluarga, tapi bila berlaku pertembungan, ada yang bertarung di medan Badar sama bersama dengan keluarga, bertarung. Kerana seorang Muslim mempertahankan Nabi, seorang lagi kufur mempertahankan tradisi. Agak-agak kalau kita berada dalam situasi tu, macam mana kita? Yang belajar, kadang-kadang kita belajar benda-benda sunnah, ada benda yang kita kata bid'ah. Dia kata, ustaz, ke saya kalau dijemput kenduri arwah macam mana, ustaz? Baru dijemput kenduri arwah pening dah. Belum orang ajak pergi jihad lagi. Betul tak? Memang kita tak boleh lawan sahabat lah. Baru tengok orang minum tangan kiri depan kita pun kita pening kepala, macam mana aku nak tegur dia ni? Betul tak? Ha? Belum lagi nak ajak jihad. Belum lagi orang suruh berhenti kerja, jom juang untuk Islam. Belum. Lambat lagi. So kita lambat lagi. Kita tak boleh nak apa ni, nak ikut pengorbanan sahabat. Dan sahabat ni mereka bersungguh dalam menyebarkan ilmu yang mereka dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau taklah kerana sahabat ni bersungguh riwayat hadis Nabi, hadis tak sampai dekat kita. Mereka mengembara, mengembara untuk menyebarkan ilmu. Ada di kalangan mereka mengembara apabila mereka terlupa satu hadis yang mereka pernah dengar daripada Nabi. Ada di kalangan mereka yang mengembara bila mereka dengar ada sahabat lain yang pernah dengar hadis yang mereka terlepas. Ini sahabat Nabi bersungguh. Dan mereka menyebarkan ilmu bukan kerana mereka nak dapat kepentingan ataupun habuan dunia, tetapi kerana tanggungjawab mereka menyebarkan sesuatu yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka amanah dalam agama ni. Mereka tak berbohong. Maka sebab itu golongan ahli sunnah kata as-sahabah kulluhum udul. Sahabat ni mereka ini adil semuanya. Maksud adil dalam istilah ilmu hadis ialah mereka yang tidak berbohong. Amanah dalam menyampaikan ilmu. Walaupun ada kalanya riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan itu kadang-kadang menyanggahi pendapat mereka, tetapi mereka tetap riwayat kerana mereka inginkan kebenaran. Sebab itu ada satu kisah kan, Umar bin Khattab ditanya satu soalan. Umar ditanya satu soalan masa zaman dia jadi khalifah. Umar ditanya satu soalan. Orang tanya soalan tentang tawaf wida. Orang haid dengan orang haid kena tawaf tak? Ada orang lelaki ni tanya, zaman dia rakyat dia tanya. Umar kata kena. Dia kena suci dulu dan dia kena tawaf. Kena tunggu sampai suci. Lepas tu baru tawaf. Dia kata, aku dengar daripada Nabi SAW, Nabi kata orang haid tak perlu. Umar pukul dia. Umar kata, kau dah dengar hadis daripada Nabi, kau tanya aku lagi. Sepatutnya kau bagi tahu kat aku ada hadis Nabi lah masalah ni. Umar tak tahu ada hadis lah masalah. Jadi Umar pukul dia. Bukan macam kita zaman sekarang, kita bagi tahu ni ada hadis kan, ni ada hadis, kita kata apa? Yalah, hadis tu hadis lah, kita nak buat yang macam ni punya, ini Melayu punya. Kalau Umar ada zaman ni, ramailah papa imam yang kena pukul. Kan, kadang-kadang kita baca hadis lah kan, tiba-tiba kata, hang jangan nak perasan hang tu ulama dan pakar hadis. Bila pula kita mengaku? Kita pun tak mengaku kita ulama hadis. Kita pun tak mengaku kita muhadis. Kita cuma membacakan hadis supaya kita sama-sama amal. Ini beza golongan salafus soleh dengan kita. Sebab itu Nabi sendiri kata, golongan ni golongan terbaik.
Apa maksud golongan terbaik? Golongan terbaik bila mana mereka tahu ada sunnah Nabi dalam satu masalah, walaupun mereka tidak tahu benda tu, mereka mengamalkan benda yang berbeza lama dah. Bila tahu satu hadis, mereka akan terus amalkan. Kalau sahih, terus tukar. Tu yang Khattabi kata kan. Khattabi kata 40 tahun guru aku beramal dengan sebuah hadis. Itu tahu hadis tapi salah faham hadis. 40 tahun, hampir 40 tahun guru-guru aku tak pernah cukur sebelum solat Jumaat. Kerana mereka silap baca hadis. Nabi larang, dia kata anil halqi yaumal jumu'ah qabla as-salah. Nabi larang cukur sebelum solat pada hari Jumaat. So, sebelum pergi solat Jumaat mereka tak cukur. Sebenarnya bukan halqi, sebenarnya hilaqi. Buat bulatan dalam masjid. Buat halaqah-halaqah zikir dalam masjid. Buat halaqah bentuk bulat, ganggu orang nak duduk saf depan. Dia baca halqi, sebenarnya hilaqi. Ejaan sama, baris salah. Kan? Bila tahu yang betul tukar terus. Tak ada kata kita lama dah buat benda ni. Hang siapa nak ganggu amalan kita ni? Dah silap-silap lah. Saya pun silap, tuan-tuan pun silap, semua orang silap, kecuali Nabi je yang maksum ni dalam menyampaikan agama. Baik. Kemudian Nabi SAW, sorry, Imran bin Husain kata, aku tak ingat Nabi sebut summal ladzina yalunahum tu dua kali ke tiga kali, aku tak ingat, dia kata. Ada riwayat yang pasti dua kali. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Dua kali maksudnya tiga generasi lah. Generasi pertama generasi sahabat, generasi kedua generasi tabi'in, generasi ketiga generasi tabi' tabi'in. Tabi' tabi'in. Baik. Generasi tabi' tabi'in ataupun tiga generasi ini dari sudut beragama lebih baik, yang terbaik antara kalau dibandingkan dengan generasi yang selepas mereka. Kerana generasi yang selepas daripada itu diganggu ataupun dihamburkan dengan bid'ah golongan Mu'tazilah lepas pada tu. Muncul bid'ah Mu'tazilah, munculnya bid'ah-bid'ah Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah. Bid'ah-bid'ah tu muncul yang kuat je pada zaman selepas daripada tiga ni. Cuma kalau orang tanya kita, bila berakhirnya kurun salaf ni? Bila kata kurun salaf ni, tiga kurun yang terbaik, bila berhentinya ataupun bila terakhirnya kurun salaf ni? Kurun sahabat berakhir pada tahun 120 Hijrah. Kurun tabi'in berakhir pada tahun 100 ke 190 Hijrah. Manakala kurun tabi'in berakhir pada tahun 220 Hijrah. So itulah generasi yang terakhir. 220 Hijrah berakhir kurun salaf. Berakhir kurun salaf 220 Hijrah. Baik. Kemudian Nabi kata ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. Kemudian muncul golongan, maksudnya lepas generasi ni muncul pula satu golongan yang mana golongan ni yashhadun wala yustashhadun. Mereka yang suka memberi penyaksian sedangkan mereka tidak diminta untuk menjadi saksi. Tapi hadis ni macam ada bercanggah sikit dengan hadis riwayat Muslim yang mana Nabi memuji golongan saksi yang mereka memberikan penyaksian sebelum diminta. Yang ni Nabi kata macam tak bagus. Yashhadun wala yustashhadun. Mereka memberi penyaksian sedangkan mereka tidak diminta. Kan? Tapi dalam hadis Muslim tu yang mana Nabi kata golongan yang sebaik-baik saksi ialah orang yang memberi penyaksian tanpa diminta. So dia macam ada bercanggah sikit lah. Tapi ulama ahli sunnah, mereka ini sebelum nak buat keputusan,
bila tengok ada riwayat bercanggah, bila tengok ada dua riwayat bercanggah, mereka akan gunakan 6 step. Kena ikut step by step. Kena ikut 6 marahil. Apa marahil dalam bahasa Melayu apa dia? Saya pun tak, khutuat. Ada 6 langkah nak selesaikan percanggahan di antara dua dalil, terutamanya di antara dua hadis. Yang pertama, kalau ada satu hadis sahih dan satu lagi hadis daif, bercanggah, dia, mereka akan ambil yang sahih, mereka akan buang yang daif. Itu clear lah. Itu langkah pertama. Satu sahih, satu daif. Yang daif tu dibuang, ambil yang sahih. Kerana yang daif tu mungkar lah. Kerana menyanggahi, dah lah dia tu daif, menyanggahi dalil yang lebih sahih daripada dia. Okey, itu pertama. Itu langkah pertama. Kalau langkah pertama tak berjaya, maksudnya dua-dua dalil yang bercanggah tu dua-dua sahih, mereka akan gunakan langkah yang kedua. Mereka tengok dalam lafaz dua-dua hadis tersebut, ada tak berlaku pemansuhan yang jelas, pemansuhan hukum. Kalau ada, mereka akan ambil yang memansuhkan, mereka akan tinggalkan yang dimansuhkan. Contoh macam dalam hadis tu, Nabi kata, ni contoh pemansuhan yang jelas. Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Sekarang pergilah ziarah, kerana kubur boleh ingatkan kamu kepada akhirat. So dalam hadis ni berlaku pemansuhan yang Nabi sendiri bagi tahu. Dan kadang-kadang pemansuhan ni Nabi tak bagi tahu, sahabat bagi tahu. Jelas sahabat bagi tahu. Kana akhiral amrain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar. Perkara yang terakhir yang kami terima daripada Nabi SAW ialah meninggalkan wudu. Tak perlu ambil wudu bila makan benda yang disentuh api. Maksud bila makan benda yang dimasak, tak perlu ambil wudu semula. Sebab tu tuan-tuan tadi kat rumah dah ambil wudu, lepas tu minum kopi sejawan, terus datang tak ambil wudu semula. Kerana hadis yang kata al-wudu mimma massatin nar, wajib mengambil wudu bila makan, minum benda yang disentuh api, telah pun dimansuhkan. Siapa yang kata mansuh? Sahabat kata mansuh. Itu berlaku pemansuhan yang jelas. Jadi ambil yang memansuhkan, buang yang dimansuh. Maksud tinggalkan yang dimansuh. Sebab itu kita kadang-kadang mengaji hadis ni pun kena hati-hati juga, kan? Kena mengaji fiqah sama. Bukan semesti hadis sahih boleh amal. Takut-takut hadis sahih tu mansuh, tak boleh amal. Hadis Nabi solat menghadap Baitul Maqdis, sahih ke tak sahih? Sahih tak? Sahih. Boleh amal tak? Lain macam kau solat hari ni, orang semua solat belah sini, kau pergi solat belah sana. Saya menghadap Baitul Maqdis, kan hadisnya sahih? Itu mangkuk namanya. Bukan semua hadis sahih boleh amal. Ada hadis sahih yang dimansuh tak boleh amal. Kan? Okey. Tu yang ketiga. Yang kedua. Kalau tak boleh ataupun tak nampak pemansuhan yang jelas, pergi kepada langkah yang ketiga, iaitu al-jam'u wa taufiq. Cuba untuk selaraskan dan harmonikan. Harmonikan dia. Maksudnya percanggahan tu hanya percanggahan dari sudut zahir. Sebenarnya tak bercanggah pun. Contohnya macam ada hadis Abu Ayyub Al-Ansari kata Nabi SAW ni bersabda la yastaqbilul qiblah bil ghaid awil baul wala la tastaqbilul qiblah bil ghaid awil baul wala tastadbiruha. Jangan
kamu menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat bila kamu buang air. Sama ada buang air besar ke buang air kecil, jangan pandang kiblat, jangan belakangkan kiblat, tak boleh. Walakin syarriqu au gharribu. Pandanglah ke timur ataupun ke barat. So hadis ni macam mencanggah sesama sendiri. Sebab mula-mula kata jangan pandang kiblat, jangan belakang kiblat, lepas tu suruh pandang ke timur atau ke barat. So timur ni, kalau kita kiblat kita ke arah mana? Barat kan? Jadi kalau kita pandang ke barat, Nabi kata syarriqu, pandang ke timur. Kalau pandang ke timur, maksud kita membelakangkan kiblat. Kalau kita pandang ke barat, kita menghadap kiblat. Jadi nampak macam canggah hadis ni. Sebenarnya hadis ni Nabi sebut pada orang Madinah, yang mana orang Madinah dia punya kiblat dia belah selatan. So selesailah masalah. Nampak zahirnya bercanggah sebab kita baca di kawasan yang kiblat kita belah barat. Jadi kalau kiblat kita belah barat, kita janganlah pandang ke barat. Maksud Nabi tu, Nabi sebut hadis tu pada orang Madinah. Yang arahan kedua tu untuk orang Madinah. Arahan pertama tu untuk semua orang. Kan? Kemudian contoh yang lain. Ada satu lagi hadis daripada Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, dia kata aku panjat rumah Hafsah. Hafsah kan kakak dia. Aku panjat rumah Hafsah. Hafsah kan isteri Nabi. Aku tengok tiba-tiba aku ternampak Nabi dalam tandas, Nabi sedang buang air menghadap Baitul Maqdis, membelakangkan Kaabah. Tadi Nabi tak bagi. Tengok-tengok Nabi buat. Ibnu Umar tu bukanlah panjat rumah Hafsah tu sebab nak tengok Nabi buang air, dah. Dia ada urusan dia, tapi ternampak. Dia cerita kat kita. Jadi para ulama cuba untuk selesaikan dan selaraskan. Sebahagian daripada ulama kata memang tak boleh. So pencanggahan hadis ni, cara nak selesaikan ulama, itu medan khilaf. Cara nak selesai itu medan khilaf. Sebahagian ulama kata yang penting Nabi kata tak boleh. Yang Nabi buat tu khusus untuk Nabi. Kita tak boleh. Itu sebahagian. Sebahagian pula ulama kata yang Nabi buat tu dalam bangunan. Yang Nabi tak bagi memandang dan membelakangkan ini kalau kita pergi buang air di tempat yang terbuka. Tahu tempat terbuka? Saya macam tak open up pasti kan. Macam mana orang boleh buang air tempat terbuka? Jangan ingat zaman ni, zaman dulu orang pergi musafir, dia pergi musafir padang pasir ni. Mana ada R&R? Macam kita nak buang air, kita tengok dulu R&R berapa kan. Oh, 5 km lagi, boleh tahan. Kita pun berhenti, ada toilet khas. Zaman dulu mana ada? Zaman dulu nak buang air padang pasir lah. Jadi sebab itu, tempat orang buang air tu digelar sebagai Al-Ghait, tempat yang rendah. Ghait tu tempat rendah, tempat yang rendah. Jadi orang nak pergi buang air dekat padang pasir, dia cari tempat rendah. Pasal apa dia cari tempat rendah? Sebab orang tak nampak lah bila tempat tu rendah. Takkanlah nak pergi berak atas bukit. Orang pun semua tengok, ambo apa tu? Tengah buang air. Semua orang nampak lah. Jadi sebahagian ulama dicuba untuk harmonikan hadis ni antara duanya. Dia kata yang Nabi buat tu dalam bangunan. So kalau dalam bangunan tak apa sebab dia ada tutup. Kalau tengah-tengah tanah lapang tu yang tak boleh tu. Jangan pandang kiblat, jangan belakang. Macam tu lah. Okey. Yang ke apa? Empat. Baru pergi kepada nasakh dhimni. Kalau tak boleh nak diharmonikan, pergi kepada pemansuhan yang tidak jelas. Macam mana cara pemansuhan tak jelas? Tadi kalau pemansuhan jelas tadi, clear sahabat bagi tahu, clear Nabi bagi tahu pembatalan hukum. Yang ni dia tak bagi tahu. Tapi datang satu hadis bagi tahu macam ni. Datang lagi satu hadis bagi tahu macam lain. Kan? Tak boleh nak diselesaikan. Maka ulama akan tengok tarikh. Bila hadis ni Nabi sebut? Yang terakhir tu akan jadi pembatal kepada yang awal. Contoh macam hadis Nabi kata aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berpuasa kalau dia berbekam,
batal puasa dia. Bukan kata yang dibekam tu batal puasa, yang tukang bekam tu pun batal puasa kalau dia puasa. Tiba-tiba Ibnu Abbas kata, Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan dia berihram dan berpuasa. Dan Ibnu Abbas ni dia ikut Nabi waktu ihram, waktu haji selamat tinggal. So dia lewat. Maka sebab itu berbekam tidak dikira membatalkan puasa, kerana yang ni yang kemudian. Yang mana Nabi puasa dan Nabi bekam, takkan Nabi batalkan puasa dia pula. Menunjukkan benda tu telah terbatal. Kemudian baru pergi kepada step yang kelima, iaitu tarjih. Tarjih maksudnya dua dalil yang bercanggah nak diselesaikan tak boleh, dua-dua sahih, nak kata mansuh pun tak boleh, nak harmonikan pun tak boleh, baru pergi kepada tarjih. Tarjih maksudnya pilih salah satu yang lebih kuat. Macam mana nak pilih salah satu yang lebih kuat? Banyak murajihat. Dalil ni sahih, dalil ni sahih, tapi yang ni riwayat Bukhari Muslim, yang ni bukan, ambil yang ni. Kerana Bukhari Muslim lebih kuat daripada yang bukan Bukhari Muslim, walaupun kedua-duanya sahih. Dengan syarat tak ada jalan lain untuk diharmonikan ataupun untuk dikatakan sebagai pemansuhan. Ya? Itu nombor lima. Dia ada enam. Bila tarjih, maksudnya pilih yang satu, tinggal yang satu. Nak pilih salah satu, kena ada alasan lah. Kenapa ambil yang ni, buang yang tu? Alasan tu kita panggil murajihat. Oh, ini dah macam kuliah usul fiqh lah ni kan. Tak apalah nak bagi faham. Walaupun tak boleh nak hafaz, lagi saya tanya, berapa enam step tu? Boleh ingat? Yang mana yang tengok handphone tu, saya ingat dia tulis nota lah tu, bukan dia balas WhatsApp. Dan yang keenam, kalau tak boleh tarjih, dua-dua sama, tawakuf. Tawakuf ni maksudnya tinggalkan kedua-duanya, tak boleh buat keputusan. Sebab dua-dua sahih, tak ada alasan nak pilih salah satu, tinggal dua-dua. Tapi jarang sangat lah, jarang sangat untuk tawakuf ni. Biasanya mesti ada, mesti ada alasan untuk pilih salah satu. Jarang, mana ada Ustaz? Ya? Ada pada sebahagian ulama', tapi pada ulama' lain boleh selesai. Pada sebahagian ulama' pun jarang jumpa. Okey. Macam ada sebahagian ulama', dia kata, dia baca hadis Abu Dawud. Dia kata, Nabi kata, Ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai menarik isi perutnya dalam neraka. Sebahagian ulama moden dia kata, aku tak faham hadis ni. Sedangkan Amr bin Luhai ni mati sebelum Nabi menjadi Nabi. Dia ahlu fatrah, macam mana dia kena azab? Dia kata, aku tawakuf, aku tak buat keputusan. Tapi pada dia lah, tak buat keputusan. Kerana pada dia, hadis tu bercanggah dengan ayat Quran yang kata, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab satu kaum sehingga kami utuskan pada mereka Rasul. Kan? Itu pada dia lah. Pada ulama' lain, selesai masalah. Sebab dia kata, Amr bin Luhai ni orang pertama yang bawa berhala mari ke Tanah Arab. Sebelum tu semua ikut ajaran Tauhid. Dia yang pertama bawa berhala. Jadi dia bertanggungjawab. Maka sebab tu dia berdosa. Jadi pada ulama' lain, tak ada isu pun. Okey. Boleh? Jadi, baik. Jadi hadis ni, kita balik pada isu kita. Hadis yang Nabi kata, kemudian datang satu kaum, datang dari selepas generasi yang ketiga ni satu kaum, mereka yang memberi penyaksian tetapi tidak diminta untuk menjadi saksi. Bercanggah pada zahirnya dengan hadis Muslim, riwayat Muslim, yang mana Nabi kata sebaik-baik saksi ialah orang yang memberikan penyaksian tanpa diminta. Jadi ulama' selesaikan. Cuma cara mereka selesaikan ni berbeza. Ada sebahagian ulama' kata, maksudnya golongan yang memberikan penyaksian tetapi tidak diminta ni, orang yang suka memberikan penyaksian walaupun orang lain tak minta. Selalu. Menunjukkan mereka ini tidak ada warak dalam agama. Kerana menjadi saksi untuk kes-kes mahkamah ni benda besar. Kerana ia melibatkan hak manusia. Kerana hakim akan buat keputusan berdasarkan penyaksian kita.
Jadi manusia, Nabi kata akan muncul satu golongan manusia yang kurang baik di zaman kemudian, yang tidak ada warak lagi dalam agama, yang tak takut main dengan hak manusia. Orang tak minta dijajasi, dia offer. Ataupun golongan-golongan yang memberikan penyaksian palsu. Sebagai ulama kata, yang ni untuk orang beri penyaksian palsu. Dia offer untuk bohong dalam agama. Penyaksian palsu ni dosa besar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kata apa? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Dalam riwayat, hendakkah aku beritahu kepada kamu di antara dosa yang besar? Apa dia Rasulullah, sahabat tanya? Sahabat kata, Nabi kata, pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua wa'uqul walidain, yang kedua derhaka kepada ibu ayah. Yang ketiga Nabi kata qaulu zur au shahadatu zur, kata-kata bohong ataupun penyaksian bohong. Memberi penyaksian bohong ni dosa, antara dosa besar. Maksud, ada yang kata hadis Nabi yang Nabi sepuji saksi ni, sebahagian ulama kata ada saksi yang saksi yang Nabi puji ni ialah orang yang dia ni nak jadi saksi tapi dia tak terus ke mahkamah, tapi dia bagi tahu kepada orang yang dia akan berikan penyaksian untuk kepentingan orang tu. Katalah dua orang bergaduh, dua orang bergaduh, yang ni menuntut hak, yang ni menuntut hak. Jadi orang ni dia tahu seorang ni bohong, dia bagi tahu kepada orang yang satu lagi ni, dia kata saya boleh jadi saksi awak. Tanpa orang tu minta, dia offer. Jadi orang tu kata terima kasih banyak, jom kita pergi mahkamah. Ah, yang tu dipuji. Tapi yang tak dipuji ni, orang yang terus pergi ke mahkamah tanpa memberitahu kepada dua orang yang bertelagah ni. Macam-macam lah dia punya takwilan. Okey? Wa yakhunun wa la yu'tamanun. Dan golongan yang khianat dan tidak dipercayai langsung. Maksudnya di zaman ni, di zaman selepas daripada zaman salaf, ramai di kalangan manusia yang bersifat dengan sifat khianat, dan orang tak percaya lagi kat dia. Wayanzirun wayanziruna wala yufun, wayanzuruna wala yufun. Dan orang yang bernazar tetapi tidak melaksanakan nazarnya. Nazar ni maksudnya mewajibkan diri dengan nama Allah tapi dia tak buat apa yang dia nazar. Wayadharu fihi musliman, dan terzahir pada mereka ini kegemukan, lemak. Terzahir pada mereka itu lemak. Cuma lemak ni, sebahagian ulama dia kata lemak tu maksud gemuk lah. Kan? Sebahagian kata bukan gemuk. Orang yang menghimpunkan harta banyak. Sebahagian lagi kata tak. Orang yang suka mendakwa sesuatu yang bukan hak dia. Orang yang tamak haluba. Maksudnya golongan ni, golongan yang tak ambil peduli dengan warak agama, golongan yang tak ambil peduli tentang amanah, golongan yang tak ambil peduli tentang janji mereka dengan Tuhan, maksudnya dengan manusia pun dia tak peduli, hak manusia dia tak peduli, hak Allah pun dia tak peduli, dia hanya peduli hak dia. Tapi majoriti ulama memilih tafsiran gemuk. Tapi cuma gemuk ni bukanlah maksud orang gemuk secara mutlak. Lepas ni semua tengok yang gemuk-gemuk kan. Dah, gemuk yang dimaksudkan ni orang yang terlalu banyak makan, lebih daripada had. Dan ini Imam Nawawi sebut. Dia kata kalau seseorang itu gemuk secara fitrahnya, maksudnya dia gemuk tu bukan sebab dia makan banyak, tapi kerana keturunan ataupun kerana metabolism dia rendah, dia makan sikit je tapi dia gemuk juga. Memang keturunan dia keturunan yang agak badan besar sikit. Yang tu tidaklah tercela. Okey.
Jadi lepas ni kalau badan besar-besar sikit, kalau orang tanya kau ni makan banyak, dah metabolism anda. Ni fitrah saya. Cuma Nabi tak suka makan banyak ni lah. Nabi tak apa suka orang yang makan banyak. Makan cukuplah sekadarnya. Okey. Baik. Ini kita dah insya ke? Oh, dah insya dah? Rasa macam satu hadis je. Saya duduk prepare banyak hadis ni. Abu Hurairah. Abu Hurairah minum sampai Bagus soalan. Dia kata macam mana kan? Ada hadis Nabi suruh Abu Hurairah minum sampai kenyang. Ini menunjukkan makan sampai kenyang ni bukanlah haram. Tetapi khilaful aula. Tetapi menyalahi yang afdal. Kalau makan sampai kenyang tu haram, susah juga. Kita makan sampai kenyang. Kenyang kan? Yang afdalnya makan jangan sampai kenyang. Makan jangan sampai perut tu dah tak boleh nak isi lah. Biar sepertiga perut tu ada untuk nafas. Itu yang terbaik. Tapi kalau Nabi sebut dalam hadis kan, kalau teringin sangat, bahagi tiga perut. Makan sepertiga, sepertiga minum, sepertiga angin. Sepertiga untuk nafas. Tapi kalau satu-satu keadaan tu kita rasa macam teringin sungguh. Macam Abu Hurairah tu lah. Ingat lagi hadis Abu Hurairah tu? Minum susu tu. Tak ingat? Ke tak datang? Sebab saya tengok ramai orang ingat. Mungkin ada yang tak datang kan Abu Hurairah di Nabi suruh dia minum susu. Mula-mula dia nampak susu tu. Dia lapar. Dia cari orang mana yang boleh panggil dia untuk jadikan dia tetamu. Jumpa Abu Bakar, Abu Bakar tak mau. Jumpa Umar pun Umar tak mau. Mungkin Abu Bakar dengan Umar faham Abu Hurairah nak makan, dia orang tak ada makanan kat rumah, mungkin. Jumpa Nabi, Nabi kata ya Abahir ilhaq. Dia kata ya wahai Abu Hurairah, mai ikut. Sampai rumah Nabi, dia pun tunggu luar, Nabi panggil dia masuk. Dia pun masuk. Dia tengok ada dalam rumah Nabi ni ada satu bekas susu. Dia pun kata, "Ah, yang ni mungkin aku punya lah. Sebab aku tetamu mesti diberi makan." Ha. Mesti Nabi jamu, hak tetamu. Nabi kata, "Abu Hurairah, pergi panggil Ali Sufah." Tahu Ali Sufah? Oh, Ali Sufah ni orang yang duduk belakang Masjid Nabawi, yang mana mereka ni macam Abu Hurairah semua. Semua lapar belaka. Semua lapar. Jadi Abu Hurairah kata, "Allah, panggil Ali Sufah. Mereka dah lapar macam aku. Memang habislah." Tapi oleh kerana taat kepada Nabi ni, benda yang wajib, aku pergi jugalah panggil. Walaupun berat hati aku. Dia tahu, bila dia panggil, maksud dia lah kena hidang. Bila dia hidang, dia lah minum paling last sekali. Jadi dia bagi, bagi, bagi. Dia mengharapkan ada lah lebih untuk aku ni. Sikit je bekas tu kan. Tapi mukjizat Nabi, cukup minum semua. Sehingga yang tinggal hanya Abu Hurairah dengan Nabi je tak minum lagi. Jadi Nabi kata, "Abu Hurairah, minum. Duduk, minum." Dia pun duduk, dia minum. Lepas tu Nabi kata, "Minum." Dia minum lagi. Minum, minum lagi. Minum sampai kenyang. Nabi kata, "Minum." Dia kata, "Ya Rasulullah, lam ajid lahu sabila." Ya Rasulullah, tak ada jalan dah nak masuk. Maksudnya penuh sungguh lah minum susu. Dan para ulama mengatakan, boleh makan, minum sehingga kenyang. Boleh. Maksudnya tidaklah haram. Tetapi menyalahi yang afdal. Dan Nabi faham Abu Hurairah pada waktu tu sangat lapar. Jadi Nabi tahu Abu Hurairah perlu untuk minum, untuk melepaskan sifat teringin dia tu. Okey? Jadi itulah lebih kurang. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.